Natal 2018 di Jakarta Utara berlangsung dengan aman dan nyaman. Gubernur DKI Jakarta bersafari Natal ke 5 gereja di Jakarta. Dua di antaranya gereja yang dikunjungi berada di Jakarta Utara, yakni Gereja Santo Andreas Kim Taegon dan Gereja Mawar Saron yang berada di Kelapa Gading. Dalam pesannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar semua bisa menjaga persatuan dan kesatuan di Jakarta. Kota yang penuh perbedaan, penuh keragaman, untuk saling menghargai, saling menghormati. Mari kita jadikan Jakarta menjadi kota yang kita impikan selama ini, kota yang aman untuk semua orang, ujar Anies di Gereja Santo Andreas Kim Taegon, Senin 24 Desember 2018. Dan dengan perayaan Natal tahun 2018 ini, Anies berharap kemenangan bisa membawa ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berkahnya bisa terasa di bumi, khusus kota Jakarta yang kita tinggali ini. Semoga persaudaraan, persahabatan, dan keserahan selalu menjadi bagian dari masyarakat di Jakarta. Tim Liputan Kominfo Jakarta Utara, Pontang ini.